Merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar TBS sawit Provinsi Sumatera Utara, Sumut, untuk periode 8 sampai 14 Juni tahun 2022, telah menyepakati harga sawit umur 10 sampai 20 tahun turun Rp192,48 per kilo menjadi Rp2.675,70 per kilo. Berikut harga sawit Provinsi Sumut berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan, sawit umur 3 tahun Rp2.079,82 per kilo. Sawit umur 4 tahun Rp2.274,24 per kilo. Sawit umur 5 tahun Rp2.399,78 per kilo. Sawit umur 6 tahun Rp2.467,22 per kilo. Sawit umur 7 tahun Rp2.492,33 per kilo. Sawit umur 8 tahun Rp2.556,06 per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun Rp2.606,61 per kilo dan sawit umur 10 sampai 20 tahun Rp2.675,70 per kilo, sawit umur 21 tahun Rp2.669,45 per kilo, dan sawit umur 22 tahun Rp2.632,25 per kilo, sawit umur 23 tahun Rp2.604,62 per kilo, sawit umur 24 tahun Rp2.513,21 per kilo dan sawit umur 25 tahun Rp2.431,37 per kilo. Di mana harga minyak sawit mentah CPO ditetapkan Rp11.981,28 per kilo dan harga kernel Rp6.751,68 per kilo dengan indeks K88,71%. Sekian harga sawit untuk tanggal 9 Juni tahun 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.